Balik lagi sama gue Jonathan Leonardo dan keluarga. Hello. Kali ini liburan udah sampai ya. Udah libur panjang, sekolah di akhir tahun dan akhirnya kita liburan sederhana aja. Kita mau kemana? Ke Taman Safari. Kita ke Taman Safari tapi bukan yang di Puncak, yang di Prigen. Jadi sekalian kita bikin road trip, mini road trip keluarga kita ke Prigen. Kita melihat keadaan satwa-satwa di sana dan bagaimana perjalanannya. Sekarang kita berangkat jam berapa nih? Jam 11 kita akan berangkat. Nanti kita akan update dari waktu ke waktu sampai ke sana. Sampai berjumpa di jalan. Akhirnya kita berangkat jam 23.39. Kalau melihat GPS, kita harus 10-11 jam. Ya realitanya mungkin 14 jam kali ya. Karena istirahat, mungkin ke toilet dan lain-lain. Kenapa kita pilih berangkat jam segini? Satu, biar gak macet. Kayak gitu anak-anak bisa tidur di belakang. Ini first trip kita dengan minivan. Kalau menurut GPS tuh sekitar 10 jam 42 menit. Pemandangannya keren banget. Pagi-pagi kita 40 km lagi mengarah ke Solo. Tuh. Sunrise perbukitan dengan penuh kabut. Gokil. Kita sampai di Tretes. Jalannya nanjak terus. Gue bakal nginep di Arain. Yes, akhirnya sampai nih. Tuh, di Arain. Jadi dia pintu masuknya kayak gabung sama hotel ini gitu. Ini semua villa-villa nih. Villa-villa. Nah, cuman kita order ini ada AC-nya. The next day. Good morning. Good morning. Kita siap-siap mau ke Taman Safari. Pemandangannya bagus aja di sini. Fresh air. Ya, jadi ini ada balkonnya di luar. Kita siap-siap. Satu kilo lagi kita masuk ke Taman Safari. Sekarang kita lagi beli pisang sama wortel. Tadi berapa harga pisangnya? 10.000. Pisangnya satu sisi 10.000. Jadi, gue tuh lewat jalan yang belakang, nggak lewat jalan yang depan. Karena kata mbaknya lebih dekat, cuma jalannya jauh lebih kecil dan tanjakannya cukup curam-curam. Nah, gue udah tembus nih ke jalan utamanya. Ternyata tadi gue dari shortcut, kita memasuki ada sepasang gading gajah. Di sini banyak yang jual, ini banyak banget pisang, wortel apa semua. Tapi udah cukup lah, kita udah beli. Tadi kita sempat makan juga. Oh, di sini ada Baobab Safari Resort. Loket Safari Prigen. Oh, Safari Resort sana. Oke. Masuk ke sini. Setupnya sama sih kayak yang di Puncak ya. Entrance-nya jalur bus dipisah. Wah, dia proper sekali lah untuk memanage. Selamat Natal dan Tahun Baru. Kita masuk satu orang Rp135.000. Sama, mau anak kecil, orang gede sama. Terus kita ambil yang terusannya ini ya. Yang terusannya jadi suruh pilih ya. Antara yang sirkus. Sorry. Sirkus atau? Yang sirkus atau yang kolam renang. Iya. Nah, kita ambil yang sirkus. Tuh, jadi sirkusnya terakhir jam 5. Ternyata dia ada di ruang areal Taman Safari. Oke. Sekarang kita akan masuk. Let's we explore the Taman Safari Prigen. With animal. With animal. Kemana tuh? Safari adventure karena terus. Oh, ada jungle camp. Oh. We can camp here. Tuh, baby, look how small is the pisang. Oh my god. Ada anak pisang. Setupnya dia benar-benar mirip banget sama yang di Puncak dan ngambilnya sama di suasana gunung. Pemeriksaan tiket 100 meter lagi. Nih, kita udah masuk. Sih. The first one is bison. Ada bison. Oh, there's the one out. Oh, there's the out one. Oh. Halo. Hey, why you don't give me a long one? It's okay. Oh, dear Lord. The eyes so cute, the eyes so big. Like face. Ini kalau di Jakarta jadi sop kaki dudung.
Emang anjing. Ya lah. Oke, okay, bye bye. Bye bye, Sam. Mama. Mama. Oh, dia nggak mau. Ngomong. Dia maunya tai. Yuh, lama. Lama lagi. Finish your food. Finish your food. Lama. I swapping you. You already nice, sudah di swapping. Tolong makan jajan kalian. Nada, let go. Kasih semuanya. Let go. Jile. Ini lama masih ngakak. Lama. Oh, lamanya lagi pipis. Kenapa dia pipis lama? Ya karena dia lama. Dia makannya slow, lama. Call your friend. Satuannya tuh nggak sebanyak yang kayak dilepasin di jalanan kayak di Taman Safari yang di Bogor. Tapi cuma enaknya karena kita hari biasa, jadi bisa santai, take our time, nggak ada yang nungguin di belakang. Ini ada bison lagi. Kita jalan-jalan lagi, kita lihat lagi ada apa di depan. Kita sekarang memasukin areal carnivora. No, tadi sih gambarnya bear. Tuh, selamat datang di area carnivora. Bear. Kita masuk ke beruang coklat. Cuman di sini tuh harusnya enggak boleh buka pintu. Buka jendela. Dan masalahnya kok kita enggak ada menemui pintu ya. Kita udah masuk ke dalam areal beruang. Oke, okay, when see the bear. Dede. Oh, the one yang jalan. Ini brown bear. The one the baby ya. Enggak kelihatan. Nah, ini Dede. Oh, dede. Ini. It's the oh, they're baby. It's so cute. Oh my god. Lagi main air. Dia lagi pada mandi. Oh, dia eating ya? Brown bear. Oh, dia eating something. Oh, pelet. Dia makan pelet ikan, sih. Dia eating the pelet, the red thing, sih. Nah, lihat aja. Oh, makanan ikan dimakanin sama dia peletnya. Tapi so far okay, sih. Satuannya enggak kurus-kurus ya. Cuman yang enggak overweight juga. Wah, ini ada yang naked bear. Heeh. Kena open apa? Dikit lah, biar jelas tuh. Okay. Window. Oke, sekarang kita masuk ke the tiger ya. Oke. This one also have hati-hati. Satuan bisa menyerang. Ya, di sini jangan lama-lama nanti kita diserang sama satuannya. Oke. Kita tunggu lagi. Keren banget. Nanti gue coba lebih dekat ya. Ih, they bobo on each other. Oh my god. It's so cute. You know all the tiger has different spots. Yeah. Cuma di sini kita enggak bisa stop lama. Karena takutnya tigernya nyamperin kita. Tapi kayaknya masuk ke area singa. Waduh, warning. Kerusakan mobil karena satwa menjadi tanggung jawab pengemudi. Tuh.
makanya kita nggak boleh lama-lama. Oh, dia lion? Lagi bobo dia. My reflection is. Ya udah nggak apa-apa. Okay. Oh. The bobo is a male lion. Like cow cow. The females. Ini lioness. Jadi kalau male lion, female? Lioness. Hi lioness. Oh, this is so cute. So cute the face. Ah, so cute. Look at the hand. Yeah. Oh, no, in the cave. Hi, Didi. Hi, you're so cute. Didi. Hi. Nggak tahu kenapa di lokasi ini dilarang memberi makan, padahal ini rusa. Ya mungkin mereka masih dalam proses karantina, tapi setupnya keren banget sumpah deh. Keren. Kayak setupnya tuh kayak The Fallen Temple gitu kan. Jadi kayak kuil-kuil yang udah tinggal lama. Nah ini orang hutan nih. Orangutannya. Ada baby monkey. Hai. Oh, ini lagi feeding time mereka. Datangnya semua gemuk-gemuk. Tuh ada apa tuh? Oh, there's a... Banteng. Oh, they actually share their food with the monkeys. Nah, ini kandang simpanse atau chimpanzee. Tahu? Mana tadi hilang ya? Tadi ada, sekarang menghilang. Nggak kelihatan. Mana? Ah, oh, tuh. Bisa kelihatan nggak? Oh, bukan cimase, ini owa. Ya, ini owa. Ada babynya tuh. Oh, lagi berjemur mereka untuk mendapatkan asupan vitamin D3. Ini sunbed ya. Cih. Tuh lagi bobo di atas tuh. Oh iya, there the black one there. Oh, bukan bener sunbear lah, black bear. Oh, Kamu mau ngikut kemana monyet? Kamu looking at me, oh my god. Itu ada. Special guys yang mau ikut jalan-jalan ke hotel. Kelihatan nggak sini di kamera nih? Ini kan from hotel. Oh. Dia santai banget nih. Baby turun. Again. Oh, dia turun. Oh, dia mau numpang, dia capek. Oh, ini bayi yang beda, ini bukan bayi rusa nih. Bayi rusa. Bayi rusa cuman ikut makan sama. Ini bukan bayi rusa, bayinya dia kali ya? Baru sah. Look at the monkey. The monkey go back to his house. Ada tapir, cuma nggak tahu bisa kelihatan nggak di video ini tapir. Abis ini feeding direction. Jadi ada alasannya kenapa mungkin nggak boleh dikasih makan. Ya mungkin karena itulah karantina atau dan lain-lain lah. Mereka punya alasan sendiri kenapa tidak boleh diberikan makan. Di sini siap-siap naik pakai gigi rendah. Oke. Okay. Gunakan gigi satu. Ya. Why gunakan gigi satu? Ini kok karena lanjaknya apa? Selamat datang di Rusa Timor Feeding Initiative. Oh, we cannot bring the car. Huh? Jadi how? I think we have to go down.
ini aja kasih nih. Oh iya. Yeah. Ini ayo kita kasih. Kasih nih. Ayo kasih. Kasih aja habisin yang banyak. Tuh. Here you go. Michael, what do you come here? Oh! Oh, I love it. Ooh! Di atas sana nggak bisa kelihatan sih kayaknya di GoPro nih. Ada leopard, keren banget. Kandang leopard. Nah ini baby komodo. Itu kalau nggak salah komodo hasil ternak. Singa putih. Let's see Tarsius. Jadi Tarsius tuh ada beberapa jenis ya. What is one? So, Tarsius. It's black. Kita lihat apa yang ada di sana. Quiet please. Let's see the Tarsius. Ini kelihatan. Ini kuskus bukan Tarsius, ini kuskus. Ternyata susah dilihat kalau Tarsius, tapi setupnya dibikin begitu. Kandang harimau. Keren-keren deh. Cuman cuacanya lebih dingin yang di puncak. Oh yeah, there's a mini frog. See, there's four tigers. We are safe. Yeah. Mommy, there's a frog. Look at the snail. Orang lihat harimau, lihat snail. Kita masuk ke hutan burung. Where's the bird? Hah? Oh, di dalam situ ternyata nggak bisa, nggak dilepas. Ini rangkong lagi. Rangkong tuh nggak boleh dipelihara karena masuk hewan dilindungin. Why? What this? Itu bondol. Elang bondol. Aduh, backlight lagi. Ini elang bondol nih. Tapi nggak bisa kelihatan, jadi gue nggak akan banyak ambil footage di sini karena jaraknya jauh. Nah, ini. Tuh, ada kasuari. Ini apa deh? Ini dipatok banget, jadi. Mami, look. Dede, dede, kasuari. Hello. Tempatnya bagus, burungnya juga sehat-sehat di sini. Cuman yang bingung, agak ngebingungin tuh jalanannya sebenarnya di sini.
dia tuh nggak ada kayak satu arah puterannya, jadi kita agak-agak bingung arah dari sini mau kemana terus mau kemana. Habis ini gue lagi nyari tempat taman reptilnya, pengen lihat tuh. Manggis ada nih, orang bikin dong manggis nih. Apa namanya? Cempedak manggis. Ini lagi durian, ini bukan durian baby. Cempedak. Tuh. Ini cempedak menangka sih, cempedak kan? Ya, salah satulah. Mereka mirip, gue juga gak bisa bedain. Kita lihat. Hah, ada apa aja? Wow, cell phone. Kita unik sih, bro. Mana satu lagi? Jangan mau sesuai apa? Bagus ya kalau bikin kandang gini ya. Apa dong? Ini the thing is like an abandoned place. Yuk kita lihat sebelah yuk. Nah ini keren nih, macan dahan nih. Ada yang bisa lihat di mana? Tuh di ujung. Sih, mentok deh. Ada sinyu long. No, it's not camon, it's sinyu long. We'll see penguin. Beaver is on top there somewhere. And if you dari atas. Tuh, beavernya lagi di dalam sarangnya. Kelihatan enggak? There's two. Hah? There's two. Hey. There's two. There's two. Yeah. Two. One blind, one side eye. Mommy, oh, the seed. Oh, they're smelling us. Kita ketemu taman reptil, ada pygmy hippo. Oh di sana. Oke, okay, we'll see this one first. Ya, yeah, di sininya prasinus, tapi isinya macre, salpator biasa. Di taman safari itu jarang banget diperhatikan tentang spesimen yang benar-benar detail gitu. Kayak tadi salah. Ini ada panana. Harusnya ditambahkan ya spesies-spesiesnya ya. Ada yang gigas, tilikwa. Skinquoides dan lain-lain. Sekelas taman safari harusnya dia nggak bilang ini biawak dong ya, karena tegu ini ada spesies single ya, yeah, single specimen. It's only tegu and it's tegu. Ya, yeah, it's only tegu, it's not biawak. Good job girl. Ini apa nih? Sanca batik. Normal retik. Oh di dalam sana nggak kelihatan. Soa, hydrosaurus. Corn snake. Oh. Corn snake. Leopard gecko. Anca batik lagi. Albino green burmese. Anca batik lagi, platinum. Nah, indicus. This one of indicus complex. Ranus indicus, it's in milk snake. We have this right? Yeah, we have this. Ini keren, Palewangsa. Boyega dendrophila. Ada apa itu? Ular jali. Oh, jali. Oh iya, tuh ada ular jali. Ini apa kok? Oh, ini kayak gini-gini. Ya, yeah, cat snake. Retik lagi. Harusnya lebih ada variatif ya. Sayang deh. Iguana, ini benar. Red iguana. Di sini juga lampunya cuma
cuma pakai heater, cuma tuh dia nggak ada UV-nya. Ini apa nih? Oh, soa lagi. Ini, oh ini melurus. Gue kurang ikutin namanya sekarang. Mau lurus-lurus apa mau lurus Viviatus atau apa deh? Gue lupa. Yang di kita. Ya, isonretik. Gue nggak tahu tiap kali ke kebun binatang, ke taman safari, nggak pernah ada satu reptil section yang benar-benar dibuat proper dengan variatif yang banyak. Waktu itu sempet ke Lembang Zoo atau kemana ya? Itu agak mendingan variatifnya, lebih mendingan. Cuman ya nggak tahu kenapa, kayaknya orang lebih senang dengan binatang besar berbulu atau yang buas-buas. Mungkin satu hari reptil bisa lebih diapresiasi buat bikin showcase yang lebih bagus lagi. Ada taman ular, ayo kita lihat. Ayo, ini ularnya semua dilepas ya, Jay. Tiba-tiba ada yang jatuh, buk aja. Ini satu tempat yang aneh, ularnya harus dilepas, tapi gue nggak nemuin satu pun ular. Agak aneh sih. Ini kalau dilepas kan ya bisa kemana-mana ularnya. Coba ada apa sana aja? Masuk aja nggak ada apa-apa. Kalau bahaya dia nggak bakalan kita bisa dibebasin masuk. Ini juga kosong. Kosong. Agak aneh sih. Kayak nggak tahu lah. Let's we go out. Cukup mengecewakan di bagian segmen ini. Suspension bridge. Kita di bawahnya ntar buaya-buaya nih. Mana mereka? Sekarang kita mau kemana? Ceh? Naik. Hah? Naik kita udah ngabisin waktu seharian di Taman Safari. Terakhir first, kita nonton apa? Temple of Terror ya? Temple of Terror. Tapi banyak yang kita gak bisa ngambil video. Kayak rumah hantu gak bisa, Temple of Terror gak bisa. Because ya memang sama itu sih, soalnya itu properti mereka kan, mungkin biar gak bisa di copy. Tapi oke. Okay. Ya, pokoknya cukup menarik ke sini. Tapi kalau gue personally di animal areanya lebih suka yang di puncak ya. Gue lebih suka di puncak. Ya udah, sekarang kita meninggalkan animal area, jadi segitu aja turnya. Kita akan lihat ke sirkus. Kalau boleh di shoot, akan gue shoot. Kalau enggak, ya sudah. Kita masuk ke sirkus area. Hah? What's the name? Mia. Hi girl. Siro. Di rumah ada namanya Suri. Entering Oriental Circus Indonesia. Are you excited, buddy? Yes. Yes, are you excited? Yes. Are you excited all? Yeah. Oh yeah, you can ride the llama here. You see? Hi llama. Ternyata poodle namanya tuh. Fakta unik, anjing poodle memiliki rambut yang panjang dan tidak berhenti tumbuh. Ayamnya keren banget tuh. Hi. Now we entering the circus. Oh, keren. Keren. Banyak poster-posternya. Selesai semua, the great performance.
Pokoknya rekomen harus nonton sirkusnya ke sini. Gue seneng banget dan sangat menghibur. Bye. Di akhir perjalanan kita, kemarin kita udah ngajak tour keliling sedikit, virtual tour di Taman Safari. How? Are you happy? Yes, very happy. Yeah, we are very happy semuanya. Buat gue, tapi overall, secara pribadi, kita lebih senang yang di puncak ya. Lebih banyak animalnya, lebih seru gitu ya. Tapi yang di sana juga bagus. Cuman yang kita senang banget ada sirkusnya ya. The show juga bagus, jadi show-nya tuh berbeda sama yang Kobo Show di puncak. Cuman karena kita nggak bisa ngambil footage-nya, jadi banyak beberapa poin yang kita nggak bisa ambil dan kemarin kena hujan juga. Jadi semoga sedikit banyak footage-nya bisa menghibur. Oke, jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan channel notification, always notify every post another video. Bye-bye. Bye.